tuan ya, Pak. Kutu. Tuh, banyak banget kutu. Ya Allah, nenek. Kalau saya di kampung udah zaman sepi kayak gini ya, Wak ya. Iya, Wak, sepi banget. Iya. Ada-ada baik virus, ada virus. Ini anak ke mana tuh, Dani? Udah tahu emang zamannya kayak begini. Mama dari tadi nyariin. Saya nyariin anak saya, Wak. Orang kata udah saya larang, jangan pergi, pergi baik. Pergi baik, kemana tuh deh sekarang nih? Emang zaman merit begini, zaman corona. Pemerintah. Sekarang nyari sayuran mana susah banget, Wak. Bagi di kampung kayak susah banget nyari sayuran. Iya. Makan biasanya sama tempe kita udah enak banget. Bu, kan begini kayak bisa, Pan. Ya Allah, Wak. Ini rambut emang gak pernah disisirin, Wak. Ya Allah, kutu mulu, Nek. Nih. Kutu mulu, nenek-nenek. Ini rambut. Emang gak ada yang pernah biakin, Wak? Enggak. Ya Allah. Nenek-nenek orang mah, Wak, kalau orang ada yang biakin main sini, Wak. Ke rumah saya, kadang-kadang orang ngapa-ngapain, orang ini kalau habis masak pagi udah berjemur baik saya mah. Ini anak lagi nih. Wah, gini nih. Orang kata orang boleh kemana-mana. Kemana-mana baik. Ah. Mana tuh, Dan? No, baru pulang, no. Mion, sini dah. Ya Allah. Apa kata emak ge orang boleh kemana-mana, Mion? Ini kuping orang didengerin, ini kuping. Hah? Lah denger tapi kagak didengerin, emak ngomong apa? Lagi zaman kayak gini, Mion, gak boleh kemana-mana. Orang-orang ge semua pada di lockdown. Ilaha Muhammad Rasulullah. No, orang-orang udah jalanan sepi. No, mana ada orang yang pada keliaran. Lah, lu mah dari pagi bawa sini baru pulang. Mentang-mentang sekolah libur. Mion, Mion. Ilaha Muhammad Rasulullah. Gua pengen nabok anak gua. Ya, gua ngelahirin. Sampai 12 bulan baru beranak. Kayak kebo. Lah, lu mau urusin dari kecil, ngapa kagak dengerin mulut emak? Emak ngomong sampai pada sember, emak. Nah, besok-besok mah jangan kelayaban betong. Ya? Jangan kelayaban dengerin kata emak. Lah, bocah mah bagian main. Ya? Ya. Iya, di rumah. Dah, sana masuk. Masuk. Ayo budi gusuk. Orang kata main jangan pada ngumpul. Kata mage jangan pada ngumpul. Lu mami on, gua tadi acak-acak kemari-mari-mari mulu. Kata main jangan pada muter, pada mencari di dalam rumah dari tadi. Kuar lagi. Astagfirullahaladzim. Itu jangan pada ngumpul. Bentar. Gila banget lu bocah ya. Abang-abang bocah orang bisa dibilangin sama gua. Ya Allah. Gimana sih? Entah kan orang tua pada sewot bayar kata jangan pada ngumpul. Ngumpul. Ah. Iya. Tuh gua bilangin sama malu lu pada. Main kemari-mari lagi baik. Emang lagi zaman lagi merit kayak begini mau ngapain? Ngumpul-ngumpul, tidur. Jadi bocah macam segini tidur. Lu lagi kebina-bina banget lu. Emang lu dasaran apa lu bocah lu? Hah? Jangan menjadi biang bocah. Ada. Emangnya lagi zaman begini, Tong. Mama bukannya marah-marah. Enggak. Sayang sama lu juga pada.
juga. Iya. Yaudah, sana dah, pada pulang rumah masing-masing dah. Ya, tidur ya. Jangan pada pergi-pergian, Be. Udah, Mion, masuk, Mion. Masuk. Kok udah masak, Pak? Belum. Hah? Belum masak. Belum? Saya mau udah, Pak, nyayur itu. Nyayur kangkung. Kangkung saya pasak bening, saya mah. Iya, sayur masak bening. Anak saya masa ngomong, "Mak, ini sayur adem baik," gitu. Anda mah bagaimana, Pak? Tukang garam ora lewat. Iya, tukang cabai ora lewat. Emang adanya kangkung, no? Saya ngebon kangkung, no? Dikit, no? Ada kangkung, udah apa namanya, udah pasak, udah pas di sayur. Saya pasak bening, gak? Saya irisin bawang dong, orang segarmin, orang semicinin. Landainya pendaman kayak begini, Pok. Iya, abang-abang zaman kayak begini, kukang garam kagak lewat. Iya, apaan kita mah di sini namanya di kampung, Pok, apaan ke warung jauh. Apa itu? Apramat. Apramat apa-apa tuh? Alfamart. Alfamart. Lempu kenal? Kenal. Ya Allah, Pok, boro-boro saya mah. Tadi tuh, Pok, bocah. Anak saya kan sudah suruh di dalam, saya masukin tuh. Orang baru pulang. Orang kata suruh di dalam, cuman masuk ke apa namanya? Saya tinggal sebentaran. Lah bocah pada datang, saya gebrak pakai blak. Hah? Lagi corona. Corona, Pok. Orang lagi corona apa nanti di sana zaman-zaman itu. Apa nempo orang tahu, Pok, lagi di lockdown. Tahu. Ya Allah. Hah? Bukannya digalakin, dikasih tahu. Dikasih tahunya kekerasan. Kasih tahu lah, ada anak empok kali mama yang tadi sono. Dia ngadu anak saya. Pulang. Pulang. Oh, gimana lagi, Pok, menjaman kayak begini ya, Pok ya. Kita menurutin kata pemerintah ya, Pok ya. Iya, ini kalau kita keluar kayak begini, ya kita mau orang gini berjemur, Pok ya. Berjemur baris nyabut rumput ya. Iya. Jangan deket-deket apa, Pok? Ah. Emang apa sih? Lah jarak 2 meter. Lah ora boleh. Di kampung sehat. Ya di kampung mah, Pok, biar sehat. Jangan orang kampung be, Pok, di Jakarta ge biar sehat, orang di Bekasi biar sehat. Ya. Iya. Nyari duit biar apa namanya? Kampung kita biar aman. Indonesia biar aman. Iya. Ya Allah. Susah banget, Pok, orang agian ini ya. Tukang minyak orang lewat, tukang garam orang lewat. Ilok saya makan nama nasi bening, apa nama nasi putih sama sayur kangkung bening. Pasak adem. Iya. Anak saya udah marah-marah baik, "Mak, katanya nyayur orang ada rasanya, Mak." Gitu. Pok. Sepi banget nyari tukang sayuran. Saya biasanya beli tempe, lah kagak ada, Pok, sama sampai kemarin kangkung sepasak bening. Nah, itu mirip pete Cina. Hah? Mirip pete Cina. Lepete Cina? Boleh dari mana, Pok? Lah bagi saya apa, Pok? Ya Allah. Sore ini belum masak. Ntar, siang. Lauknya apa tahu masak, ikan. Iya, dan ntar kita beli lalap. Goreng jengkol. Ini kopi nih. Ini kopi nih. Saya dengerin mau beli apa Orang saya dari tadi nyari tukang ikan kagak ada lewat. Nanti kok. Anak saya mau kali besok. Nyari yang itu kagak ada. Orang apa namanya nyari apa? Makasih. Tukang ikan kagak ada. Orang ada. Orang ada pisan. Saya dari tadi tuh nungguin, Nek. Makasih ya. Saya barusan lagi habis nyabutin itu bantuin Ono malulu. Iya. Nyabutin rumput. Iya. Asih Upi nih. Mak. Ini cerot rambutah. Gua Allah mak kutunya sampai banyak banget. Iya. Kutu sampai banyak banget. Orang mah kalau Ono Nek main apa kemari? Iya. Iya. Saya sisirin bagian terus saya cariin itu kutuan. Iya. Ya Allah.
Ini kasur Romana belum dianuin. Belum dibalik. Belum dibalik ya? Belum. Ini saya nganin kasur dulu ya, Ma. Ke kasur. Udah sini nih. Tuh sekarang udah sudah tuh, Neng. Balik. Memang biasa kayak begini kita mah nih. Apa namanya? Nyanyi udah kagak ada, di tempat hiburan udah enggak ada. Di tempat ini pada ditutup semua. Kerjaan pemalas itu cuma tiap hari ngurusin urusan orang. Padahal dirinya sendiri enggak bikin apa-apa. Biasanya orang malas itu taunya tukang komentar, ngomentarin hidup orang lain. Sementara waktunya dia buang hanya duduk gosip sana gosip sini. Saya bukan gak setuju ibu-ibu setelah ngantar anak sekolah terus ngumpul-ngumpul sama de emak-emak. Tapi dengerin, apakah obrolannya bermutu? Kalau hanya karena males, dengar, ibu rumah tangga tuh mesti rajin. Wanita bijak itu mengurus rumah tangganya, amin. Amin.